Kalau dari saksi yang diajukan oleh tergugat dua, pertama bahwa tidak ada undangan KLB secara resmi. Kemudian tidak ada juga menandatangani usulan pelaksanaan KLB. Karena dialah pengurus DPC, harusnya usulan itu diajukan oleh setengah pengurus DPC. Kemudian yang ketiga, dia adalah peserta yang sudah diberhentikan kepengurusannya oleh DPP. Dari Sulawesi Utara, 15 yang hadir, tapi dari 15 yang hadir itu adalah 6 pengurus yang pernah menjadi pengurus tapi diberhentikan, tapi sisanya bukan pengurus. Tapi semua menandatangani daftar hadir di KLB. Jadi, kita tanya lagi, apakah ada verifikasi bahwa peserta ini adalah peserta yang memiliki SK dan peserta yang sah? Tidak ada verifikasi. Semuanya masuk berkerumun dalam ruangan dan baru ditandatangani daftar hadir adalah dalam ruangan masing-masing. Jadi, itulah pelaksanaan kongres yang KLB itu. Saya menganggap itu adalah kumpulan kerumunan. Karena kongres itu ada caranya, harus periksa dulu memenuhi quorum atau tidak. Nah, pada saat itu menurut keterangannya langsung berlangsung gitu saja karena tidak ada verifikasi, tidak ada mengumumkan rapat quorumnya dan tidak ada, jadi langsung pelaksanaan begitu saja. Jadi apa yang terjadi di sana adalah ya rapat atau kongres kerumunan.